Tekanan Kebumen terus memberikan tekanan dan pressure. Transisi yang cepat masih Kebumen, tekanan di sana. Lepas saja ruang transisi di sana juga Furi Indarti. Satu kedakan Furi di sana, masih Furi mencoba lepas. Beruntung Sela. Bola mati kali ini Mirza. Cuciana. Nampaknya Alia terpas dari pergerakan, diintercept dan juga ditepis oleh blokade Divani Chandra. Kita lihat. Ya, Divani mencoba lakukan tekanan, gagal. Beruntung masih ada Alia, tangkap saja tadi oleh Sela, kirimkan umpan kali. Transisi Fitria Hilda, masih Fitria Hilda lakukan transisi. Satu tekanan. Oh ho ho. Nyaris tadi pemirsa. Beruntung masih membentur dari tiang gawang dan langsung ditangkap. Pojok kali dari seorang Fitria Hilda. Coba lakukan. Fitria Hilda tadi. Pergerakan dan juga umpan yang diberikan ke Bumen. Mencoba dan juga tentunya menghasilkan satu kesempatan gol tadi. Dari seorang Diah Tri Lestari. Seorang Wulan dari ke Bumen United Angels. Satu tembakan yang coba dilakukan. Satu kesempatan yang sangat brilian tadi. Memberikan, memancing ruang gerak yang kosong dari Nisma Francida. Bumen kirimkan umpan transisi Fitria Hilda. Fitria Hilda mencoba berikan tekanan lewat sektor kanan. Pergerakan Nisma Francida. Satu tekanan kali ini lepas Sekar Arum langsung memberikan gerakan Antika Sari Julaika tadi. Dinar masih bergerak. Lakukan tekanan, gagal, lepas satu tembakan dari seorang Dinar Kartika. Alia ganggu tadi pergerakan oleh Anggar Setiana. Lepas pergerakan, Sekar Arum langsung mencoba Sekar Arum lakukan, oh penetrasi tadi, cukup cepat, berbahaya, gangguan tadi dari Inayati kali ini. Binuang kali ini coba lakukan. Puri pergerakan satu tembakan pemain Binuang gagal. Shenida Pandina tadi coba lakukan tekanan. Alia lepas terlalu deras Alia. Nampaknya Kebumen United Angels untuk sementara unggul atas Binuang Angels. Dan pemirsa, dengan demikian usai sudah pertandingan di babak pertama dengan keunggulan sementara Kebumen United Angels dengan skor 2-0. Di mana gol tadi diciptakan oleh Diah Tri Lestari dan juga tentunya gol bunuh diri dari seorang Galuh Chandra Kirana dari Binuang Angels. Pemirsa, jangan lupa.